juga dipanggil bahagia. Pengen selamat, ingin selamat, harus melek matahari ini. Makanya oleh guru kita sendiri seorang utara, supaya hati kita hidup, supaya hati kita sehat, supaya hati kita waras, diberi amalan, diberi tuntunan, inna batahna, laka batahamudin. Tujuan kita masuk jamaah sahabatan adalah supaya kita hidupnya bisa selamat dunia akhirat, dunia akhirat selamat. Caranya bagaimana? Gandul, ngintil, manut, ngidul. Di dalam kitab Finur Al-Sayyid Al-Mubin dijelaskan, perjuangan itu dirintis oleh orang-orang alim. As-Sahadatan dirintis, didirikan oleh Sayyidi Sa'amal Mukarram. Kalau saya ngomong Sayyidi Sa'amal Mukarram, maksudnya cuma satu dan hanya satu. Siapa? 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 Abah Umar atau Habib Umar, tidak perlu dipersoalkan. Lakon panggilan Abah itu menunjukkan antara hubungannya akrab murid dengan gurunya. Ini juga masuk bahasa Arab, Abah Abdi Abu, tidak perlu dipersoalkan. Bagaimana kalau panggil Habib? Itu bagus. Bagaimana kalau panggil saya? Itu tidak mengapa. Kita jangan mempersoalkan masalah yang tidak perlu dipersoalkan. Jelas tak bu? Masih banyak tugas yang lebih penting untuk kita kerjakan. Jangan sampai kita hidupnya tertipu. Kenapa tertipu? Tertutup mata hatinya. Kita semuanya hadir di sini jauh-jauh dari sekitar wilayah, khususnya banyak-banyak dari Sukabumi, dari jauh, dari mana-mana saya datang ke masjid asal kita dalam mana kita. Jadi ini adalah karakteristik.
kita harus agem, kita harus solid. Bagaimana supaya bisa kompak, bisa agem, bisa solid? Ya harus sering bertemu, harus sering menjalin tali silaturahim, harus sering bertatap wajah, harus sering menjalankan pilar-pilar jamaah sahabat dan menghidupkan tawasul, menghidupkan subuh sampai esok, menghidupkan maghrib sampai isya. Ini pilar-pilarnya. Karena guru kita Sayyidi Syahrul Karam menginginkan muridnya haram disentuh oleh Bapak Ibu menjaga. Bapak Ibu menjaga kamu. Tuntunan Sayyidi Syahrul Karam ini membimbing muridnya supaya tidak tersentuh api neraka. Al-Ibnu Mas'ud alim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Mas'ud dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampun dawuh telah bersabda ala ukhbirukum, kanjeng Nabi bersabda maukah kalian ku beritahu dibantu haramu alaihi nar, orang-orang yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Dijawab oleh para sahabat, bala ya Rasulullah, pengen ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, ala kulli hayyin layyin qalbin wa sahbin. Ma huwa hayyin, apa yang dimakan hayyin? Hayyin adalah orang-orang yang jiwa raganya tentram dan damai. Orang-orang yang ketika kita memandangnya, kita menjadi teringat untuk tergerak berbuat kebaikan. Orang-orang yang hatinya tenang, jiwanya damai, itu adalah orang-orang yang hadir. Tujuan saya di Sahabat Mukarram mendidik muridnya menunggu maghrib sampai isya agar ditumbuhkan nafsunya di bawah kendali akalnya supaya matma'anna ilahi qalbu matma'anna ilahi nafsu, supaya hatinya tenang, jiwanya menjadi damai. Paham belum nih? Jelas belum bu? Kedengarannya yang belakang. Mahuwa lain, apa yang dinamakan lain? Lain artinya lemah lembut. Sesama jamaah sahabat, jangan mengedepankan perbedaan yang menimbulkan pertengkaran, pertikaian, perpecahan. Tapi bergaulah dengan lemah lembut. Kita merangkul bukan memukul, kita menyayangi bukan menyayangi, kita mengajak bukan menginjak. Jelaskan deh. Didikan sensoran kalau kepada muridnya supaya menjadi lain. Makanya doa sekunya secara pribadi dia beliau berdoa untuk supaya murid-muridnya Allahumma layin qalba ya Allah lembutkanlah hatiku hatta layin jadida. Nabi Dawud alaihissalam, sebagaimana engkau ya Allah melunakkan besi di tangan Nabi Dawud. Mau dijadikan Nabi Dawud apa? Besi yang keras bisa jadi lunak. Murid-muridnya supaya jadi lunak hatinya. Kalau hatinya lunak, terbuka mata hatinya. Kalau mata hatinya terbuka, waras mampu menerima imanul ya. Yang kalau imanul yakinnya sudah tersimpan di hati, tandanya memperoleh syahadat sirri. Kalau syahadat sirri sudah nempel di hati, akan keluarlah syahadat sejati. Kalau syahadat sirri sudah keluar, itulah sejatinya syahadat yang mampu menyelamatkan dunia akhirat. Dunia akhirat selam. Jelas belum? Mahwal qarib. Mahwal qarib. Apa yang makan qarib? Qarib itu akrab, ramah tamah terhadap saudara-saudaranya yang seguru seilmu. Bukan hanya karena beda, beda perbedaan baca selawat langsung bisa. Qarib, perbedaan adalah keniscayaan. Justru adanya perbedaan itu dituntut supaya saling melengkapi segala kekurangannya masing-masing. Hayyin, layyin, qarib, wasahib, ringan tangan. Ringan tangan, gampang menolong orang lain, tidak menyusahkan.
ada yang dari Bogor, dari Sukabumi, seluruh dengan Jawa Barat berkumpul di sini adalah wakil Luman kata Allah Muramir Minggu untuk gandul ngintil manut miturut dulu ada dulu. Apa ciri yang paling utama supaya kita bisa menjadi orang yang mampu gandul ngintil manut miturut ada dulu? Di dalam kitab ada usul filmurid dijelaskan hendaklah kita bersikap seperti mayat yang dimandikan. Mayat yang dimandikan protes enggak Pak Bu? Dimandikan protes enggak? Adakah mayat yang protes kalau dimandikan? Kita disuruh pakai sorban jubah, protes enggak? Kita disuruh saben-saben dina Jumat ada kosong, protes enggak? Kita disuruh duha dan hajur aja hujur, protes enggak? Laksana mayat yang dimandikan manut itu gimana Bu? Kayaknya jelasnya, jelas Bu. Bicara tidak berlama, yang penting kita mempunyai masukan. Hadirnya kita di sini ingin aku menjadi muridnya Sayyidi Sa'umar. Karena satu cara untuk bisa aku menjadi umat kajian lagi, kita harus melalui tahap aku jadi muridnya Sayyidi Sa'umar. Karena Sayyidi Sa'umar Karno penerus warisan risalah nubuah dari kajian Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi mari kita belajar bagaimana dengan sepenuh hati menjalankan semua tuntunan yang sudah diajarkan oleh guru kita Sayyidi Sa'umar Karno. Supaya apa? Sayyidi Sa'umar Karno akan tersenyum kalau melihat murid-muridnya akur, ragam, kompak. Sayyidi Sa'umar Karno akan tersenyum. Sebaliknya, Sayyidi Sa'umar Karno akan merasa bersedih kalau murid-muridnya terpecah belah hanya karena perbedaan bacaan. Kalau muridnya terpecah belah hanya karena berebut kekuasaan. Kita hidup di dunia selamanya atau sementara? Satu hari akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun dunia. Umur kita berapa? Rata-rata 60 tahun. Jadi kalau dikonversikan ke hari akhirat, umur kita rata-rata tidak ada 2,5 jam. Waktu apa yang untuk apa aku yang 2,5 jam itu? Untuk apa kita yang ada 2,5 jam hidup di dunia? Untuk majra'atul akhir, untuk kita ladang berbuat amal sebagai bekal untuk bekal kita di akhir. Adunya majra'atul di Al-Quran sudah dijelaskan itu. Bentuk siru melahayakan dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi mana dulu Pak? Milih hidup di dunia atau di akhirat yang kekal? Milih senang di dunia di akhirat sengsara? Milih di dunia sengsara di akhirat selamat? Masih penting. Jangan di dunia sudah sengsara, di akhirat didikan Sayyidi Sa'umar Karno menghendaki kita muridnya supaya kita muridnya selamat dunia akhirat, dunia akhirat selamat. Nanti sebelum bangga ulur akan dihadapkan membuka kesadaran kita. Itu kan ada tulis satu forum kajian adalah sahabat sama-sama sahabat dari beberapa wilayah akan mengirimkan wakilnya. Karena apa? Tadi saya jelaskan perjuangan dirintis oleh orang-orang yang alih diperjuangkan oleh orang-orang ikhlas, dimenangkan oleh para pemberani. Kita harus berani memulai untuk menjadikan generasi penerus asalatan tidak kehilangan jejak tuntunan dari gurunya. Jangan sampai kita orang tua kita jamaah sahabatan, anak kita jamaah sahabatan, sampai cucu sudah lepas dari jamaah sahabatan. Fenomena sekarang yang terjadi, orang tuanya jamaah sahabatan, anaknya sudah bukan jamaah sahabatan. Apa itu gara-garanya?
masalah lingkungan, orang tua tidak mampu memberikan contoh teladan yang baik pada keturunannya. Dengan adanya forum kajian Adila Sadatan bertujuan generasi penerus Sadatan semakin kokoh, semakin kuat untuk istiqomah menjalankan keturunan dari segi sahabat-sahabat. Didukung kan dulu, Pak? Siap gak sampai mengirim wakilnya? Nanti tanggal 31 Desember hari Minggu dimulai jam 8 pagi sampai waktu asar selesainya itu tanggal 31 Desember 2017. Sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 17, berarti berapa hari lagi? 14 hari lagi. Siap gak sampai ini mendatangkan wakilnya supaya apa? Terbuka cakrawalanya, di sana hadir para masyayikh, para habaib, para ulama, orang-orang ahli ilmu yang menggodok kajian Adila Sadatan yang tujuannya supaya generasi penerus tidak kehilangan jejak. Yang kedua, siapa yang cinta kepada saya di seorang karam? Bu, jangan beriling saya di seorang karam, Bapak. Siaplah kalau saya minta bantuan nampak tilas masjid-masjid musola Mbak Umar yang terbengkalai sekarang sudah mulai digiatkan untuk dibangun. Siaplah kerjasamanya. Tidak punya uang tenaga, tidak punya tenaga doa, tidak punya uang, tidak punya tenaga, tidak punya tenaga, tidak punya doa, minimal satu harapan saya jangan ganggu. Tuh, bisa nggak begitu? Di depan tangga masjid musola peninggalan Syekh Sa'ad bin Karam Abu Umar sedang dibangun. Makanya nanti oleh Pak Yasar diminta sumbangsi partisipasi dari para hadirin agar segera terwujud. Itu tujuannya apa? Masyarakat-masyarakat yang punya jamaah sahabat dan bisa menjalankan tuntunan Syekh Sa'ad bin Karam secara istiqomah kalau punya langgar, musolat, aku syukur-syukur punya mas, masjid. Siap gak Pak Bu? Doa. Tidak punya doa, syukur-syukur punya doa tenaga. Punya doa tenaga, biaya. Patungan saja apalagi kalau menurut saya. Gotong royong, sekurang sudah sambil lulungan. Kerja sama, yang sama-sama kan? Kerja, supaya apa? Ringan sama di jinjing, berat sama kukul. Dan yang penting, siapa Pak Bu? Bukan hanya di desa Lamakapa, nanti kita data masjid langgar atau musola dari peninggalan jejak Syekh Sa'ad bin Karam akan kita pelihara, akan kita rawat, akan kita rehab demi untuk melestarikan tuntunan dari Sayyidi Sa'ad bin Karam. Sayyidi Sa'ad bin Karam sudah saya data anak cucu cicitnya berjumlah 627 jiwa. Kenal belum sampai dengan nama-nama tersebut? Namun menurut sepul kalau sekali segera bohong, sekali yang segera bohong 600 pitulih anak cucu cicit turunan dengan dulu tahu anak cucu cicit anaknya beramal aja sesepuh gak masyarakatnya bapaknya belum cucunya kenal di sana nih anaknya kenal di tak kenal maka tak. Makanya kita yang hadir di sini hendaklah jadilah waladun sabit. Waladun sabit itu bagaimana? Anak cucu keturunan dan murid yang mampu melestarikan tuntunan dari Sayyidi Sa'ad bin Karam. Jangan menjadi waladun marid. Ada waladun sabit yang mampu melestarikan, ada waladun marid yang merusak tuntunan yang sudah diberikan oleh Sayyidi Sa'ad bin Karam. Pilih sabit atau marid? Pilih sabit atau marid? Kalau pilih sabit, ayo kita kerjasama. Kita berdoa, kita berusaha, kita bekerja sama untuk bisa lestarikan tuntunan dari Allah.